bahwasanya ada giveaway untuk 10 tahun GSA ini, yang mana sudah diumumkan di channel GSA Support Indonesia untuk cara klaimnya, syaratannya, dan untuk hadiahnya sudah diumumkan. Dan saya akan mengulangi untuk persyaratannya di Delta Airvel ini. Untuk syaratnya mengikuti giveaway adalah subscribe ke semua channel GSA Support Indonesia seperti Delta Airvel, Glacier Senapan Angin, Black Army Official, habis itu Pusat Taktikal, Distributor Taktikal, seperti itu harus di subscribe dulu. Terus sobat dealer, komen yang positif sebaik mungkin untuk ucapan 10 tahun GSA lah, intinya seperti itu. Nanti ke semua channel juga nanti akan kita pilih untuk yang sudah subscribe dan komen terbaik yang positif untuk GSA Support Indonesia yang ke 10 tahun ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, berjumpa lagi dengan saya Arto JM di channel Delta Airival. Oke sobat pediler, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu kawanku dan semoga bahagia selalu. Kali ini saya akan membahas soal power dari senapan PCP Predator ya, Glory Full CNC. Untuk powernya nanti berapa kita akan uji tes. Sebelum kalian melihat powernya, jangan lupa untuk like, share dan subscribe juga di channel Delta Airival. Oke sobat pediler, kita coba tes powernya. 4 kali shoot kita menggunakan Mimis Hercules GR13. Untuk anginnya ini di 2900 lah. Oke. Nah, untuk setelan powernya ini masih bawaan pabrik. Kita coba dulu untuk angka pertamanya ada di berapa FPS. Sorry, speed dealer. Balik. Oke. Tembakan pertama. 3, 2, 1 di 1026 sobat pediler. Tembakan pertama ini kita belum mengutik sama sekali untuk powernya. Tembakan satu kali lagi. Oke. Siap. 3, 2, 1 di 998, turun berapa FPS ya? Turun ya ada 30-an FPS. Tembakan ketiga, turun atau tidak? Kalau untuk Glory ini sebenarnya ciri khas senapannya untuk powernya terbilang oke. Untuk jarak akurasi tertingginya itu di kurang lebih di 100 meter lebih sobat pediler. Oke, tembakan ketiga untuk tes power menggunakan Mimis Hercules. 3, 2, 1 di 1012 naik. Nah, tembakan terakhir penentuan ini apakah naik atau turun atau stabil. 4 kali shoot di 1900, terus ini 3 shoot yang ketiga tadi 1000 lagi. Oke. 3, 2, 1 di 1012. Untuk kesimpulannya, untuk power dari Glory ini sangat stabil. 4 kali shoot di power 1900, terus 1000, terus 1000. Ini anginnya masih sisa 4 kali shoot ya. Ini 2700. 4 kali shoot tadi di 2900, sekarang 2700. Berarti berkurang 200 FPS. Untuk 1 kali shoot itu berarti 50 FPS untuk power di 1000. Oke, sobat pediler. Oke, sobat pediler, itu tadi untuk tes power dari senapan PCP Predator Glory Full CNC ya. Keren banget powernya, tembus 900, stabil banget. Untuk sobat pediler yang kurang yakin atau masih bertanya ini apa bisa untuk bikin, bisa banget Glory ini. Kalau sobat pediler mengikuti terus untuk video-video di Delta Airvel ini, sobat pediler nggak akan miss untuk infonya senapan yang ada di Delta Airvel ini. Makanya saya sarankan untuk mengikuti terus, subscribe, like, komen untuk channel kami, dan semoga channel kami bisa berkembang dan lebih sering atau lebih banyak lagi edukasi buat teman-teman pesuka atau pecinta senapan angin atau pecinta hunting. Oke, terima kasih banyak sobat pediler atas waktunya yang sudah menonton video ini.
jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga di channel Delta Arrival. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.